Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Hari itu sore hari ya, dan sekarang saya berada di rumah ibu bersama Yuni sama Febila tadi. Baru aja nyampe, langsung cepat-cepat bikin konten, pegang HP. Dan sebelum lanjut nonton videonya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah support channel saya, nonton channel. Dan saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya, amin ya rabbal alamin. Terus setelah itu wassalam ya. Baru aja pegang HP udah wassalam. Jadi sebenarnya mau tadi, cuma saya kan ada acara yasinan. Ini agak sore. Oh, mau apa sama ini? Enggak pada ngene aku. Yasinan. Saurung yang part pertama. Pengen apa? Maunya dari tadi. Oh, alah. Menunya karena ada acara yasinan. Agak sore ya, jam 5 lebih 11 menit ya. Ini kan jam 5 lebih 11 menit ya. Ini saya mau ke kuburan, mau nyekar ke almarhum bapak saya ya. Oh ya, tadi ada pertanyaan disuruh jawab di konten ya. Ini saya jawab, habis berapa bensinnya? Kan Mas Lato setiap hari ke pasar. Habis berapa bensinnya kalau setiap hari ke pasar PP ya? Satu kali perjalanan itu 1,5 liter ya. Perjalanannya itu untuk bensin, terus untuk impusnya itu 7 ribuan. Terus setelah itu 7 ribu kali 2. Oh, apa orang tuh? Ya apa? Satu, heeh. Oh. Cici kapan loro. Terus setelah itu untuk yaitu kebutuhan, maksudnya kebutuhan yang enggak dihitung ya, dihitung duit belanja. Kreseknya itu 5 ribu, ya udah itu aja yang dipotong. Jadi kalau untung 100 ribu, ya 1,5 liter dipotong 7 dipotong 1,5 liter itu kalau untung 100 lah ya. Kalau untung 80, aduh. Tuh gini, hitungnya berarti seandainya untung 100 biar lebih mudah ngitungnya ya. Itu nanti dipotong 1,5 liter, terus 7 ribu sama 5 ribu. Ya itu nanti biar teman-teman sendiri yang hitung ya. Ya kadang nggak bisa segitu sih, kadang ya 80 ribu, kadang kalau pas wopi banget ya 70 ribu. Ya nggak pasti lah ya. 50 juga pernah. Dulu. Nggak apa, di awal-awal no 50 tuh. Oh, ada yang aneh kayak yo. Kapan? Kapan kayak? Lupa saya. Ya pokoknya kalau untungnya itu masih tergantung ya. Dan ini ibu udah selesai dari keren dari kuburan. Tas balik tak sih tas. Lah ini rantau tujuan ikan deh. Kembang. Kan ada pawon. Masa apa? Mana plastik cewek? Yeah. Masa apa? Masa apa? Masa lele tapi tak jarang goreng ya aku. Ah, jadi gini kan kan ya, masak lele itu tapi kalau bisa mentah aja ya. Nah tuh. Leong cari ini masak lele kok iso entah ki pri lucu. Oh ya, ada yang tanya konten ibu enggak pernah ngonten ya. Sekarang channelnya dipakai Koko. Namanya kalau enggak salah Koko Ronaldo 74 ya. Koko Ronaldo 74 ya. Apa atau Koko Channel 74? Oh, channel. Koko Channel. Koko Channel 74 kalau enggak salah ya. Saya tuh kalau masalah nama tuh suka banget lupa saya. Ini saya tak coba lihat Yuni. Yuni tingkosnya loh. Tingkos apa itu ya? Tadi maksudnya tingkosnya apa? Oh, kembang itu. Tadi diungkuskan bunganya ya untuk keren. Loh, nanti dek. Dah malah ngejeding. Tumbah saya, wek. Dadah. Dadah. Bahasa itu lucu juga ya. Harapnya keren aku ya. Suruh dadah aja. Eh? Karena Fabila. Fabila kan yang kamar karo LP. Kok saya harapnya aku? Matur suwun. Harapnya kayak keren. Weh, lahan umur. Weh, weh, weh. Apa jenengnya pete? Wes tak bahas nih, Wek. Piro? Yo, ngerti tak bahas e dhewe, Wek. Iki lek sampean arepe ngunduh. Sampean iso ngunduh bete. Kene iki andalan lek cuma ngunduh. Ya, kadang tuh di konten ya harus sombong juga ya, meskipun saya nggak bisa tuh harus sombong juga ya. Saya tuh kalau masalah panjat memanjat tuh nggak bisa ya. Loh, dilan. Dilan, lewong arpe nyang dikit terus malah nyang dingin lho. Lah apa ngeteni bengi apa piye? Wis brendul. Wis cakra, salah elek iki orang brendul.
Itu masih belum berdol kan ya? Bayo gak diborong 600. Bayo. Karena kan ya ngon resiko nih borong sih rek kadung wah gembel tenan iki. Bat ini kliwat-kliwat. Apa sa unduan? Tahu toh sampean kan ngerah? Sak pedah mek. Kae sa unduan wis kliwat muncul bati kayak ngunduh ping telu kok. Piye? Piye ngono sak pedah mek tuh beneran wah tak kerja. Heeh, nah, tapi kan kadung ngalami ngene iki. Ya, namanya rezeki itu enggak pasti kan kan ya. Kadang ya bati, kadang ya rugi. Njuk kek kan? Bati ya rugi. Kek keren. Ini saya enggak mau buka-buka dulu ya, karena saya mau lanjut keren aja. Karo ya. Iya, karo sampean. Masa aku dhewe? Repot nanti kalau saya sendiri. Eh, bilang yang ngomong sih ya. Saya mau keren sama Yuni kawan ya. Nanti ya kalau ada kesempatan bisa dikonten nanti ya. Jalan di sana. Ya. Kok jalan nih? Jalannya itu di sini udah poena, udah poena, udah enak ya. Loh, Lady loh. Lady. Tuh. Mbak Di udah mau berangkat. Nggih. Lah kayak ganti tapi deh. Masa tuh? Oh. CBR kan. Waduh. Lady ya. Heeh. Kayak gak? Oh. Oke. Ganti peda. Oh, tenang toh. Saya tuh hafal nanti saya tak tanyalah harganya. Moga-moga bisa beli nanti ya. Woi, kayak apa kayak ya ya. Amin. Insyaallah. Ini dilanjut lagi nanti kalau udah ya, keren atau gimana ya. Nggih. Pak Taipe. Oh alah, aku lali. Sopo? Oh Ratna. Lali rat akurat yang PT kok sopo ngono. Udah lama enggak lihat ya. Jadi lupa. Dan nih sekarang sudah sampai di kuburan. Jadinya nih saya yang nerusin apa tuhnya kontennya karena Mas Ronto tadi masuk ke dalam. Saya nunggunya di luar saja. Sudah kelihatan dari sini. Ini sekeliling ini apa itu namanya? Jagung ya. Mungkin dilep masih hijau. Apa? Wilayah jagungnya paling dilep hijau-hijau. Iya. Terus kalau yang di sini bagian sini apa jenenge? Apa? Kacang ijo. Gitu kok oh, gitu. Dengan kan di sini tuh pemandangannya masih bagus ya. Tuh. Eh, mbaon apa tegalan ya? Iki ini tegalan kabeh rek kene. Neneng, kalau di sini tuh lahan milik pribadi sendiri ya. Kalau daerah sini, ini udah agak gelap kan kan ya. Ini kita lanjut aja perjalanan pulang ya, karena udah 5:30. Tapi 5:30 masih kelihatan loh, tuh kurang 6 menit tapi. Lanjut lagi nanti kan kan ya, saya tak pulang dulu. Dan alhamdulillah udah nyampe rumah kan kan ya. Ini baru aja masukkan tangan sama kaki di luweng. Ditunggu ya, terus ini saya mau periksa kulkasnya ibu apa aja ya isinya. Ini seharusnya nggak gini loh, agak ke sana sedikit ya, soalnya dibuka tuh natap wanita ses. Wah lagi iwak lele. Nah, bener kan iwak lele masa gede tuh setelah ini ya orang tuh sampe ini lagi dengerin maknya kosong apa lagi? Ini tahu terus timun kyo pene soalnya basah ya jadi saya enggak jadi ya ora kelengan cilik to mendek itu ke atas kan ya kecil soalnya ya. Ini ada lagi enggak tahu lah nih ya ini tahu tempe endi to tempe kena tahu koyo ngene kok oh, iya. Tahu banyak tahu ya mungkin di sini juga banyak orang hajatan tuh terus nah apa kok? Coba kita lihat kan ya apa aja. Tadi katanya ibu tuh habis, yang sisa tinggal. Wah oh, ini masih satu nih. Katanya 3 hari nih. Ini? Jangan diwak lele. Sampai 3 hari ya diingat-ingat. Lagi apa nih? Oh ternyata sayurnya ada 2. Ini nggak tahu tapi apa ini coba tak. Ini sayur. Oh tahu. Kalau yang ini nggak ada kayaknya ya. Duh, sambil goreng masak. Ada kok sayurnya buah kayak menimai, kayak masak. Ternyata. Masak
Oke. Mm-hmm. Kalau yang ini jelas-jelas nggak usah dibuka nasi ya, bisa ditebak hafal dari dulu soalnya ya. Kalau yang di atas coba kita pemeriksaan ya. Nanti, woi, Audi, jamur kelali paling main. Apa ini telo lagi? Telo. Masalah tela goreng, ketek singkong goreng sampai lupa. Ben jarang bingung lek kok lek es cotok nek waget. Bayung ala mestian. Lah kok sampai koyo ngene. Biasa ya kan ibu itu seperti itu. Habis. Wes ya. Oh ya kan nih mohon maaf video ini akhir sampai di sini aja dulu ya. Ini terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mensupport channel saya Mas Bantu Channel dan saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezeki teman lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.